Menjelang perlawanan bola sepak persahabatan antarabangsa bertemu Filipina 22 Mac ini, penyerang skuad Harimau Malaysia Amri Yahya tekad untuk melaksanakan yang terbaik bersama skuad negara dan memburu kemenangan selepas sering kali berdepan keputusan seri menentang Filipina sebelum ini dalam aksi persahabatan. Namun walaupun menyedari ranking Filipina yang jauh lebih baik di kedudukan 124 dunia berbanding Malaysia yang berada di tangga 161, Amri optimis dengan keserasian barisan pemain yang disenaraikan di bawah kendalian Dato' Ong Kim Swee dan dengan taktikal baru yang diterapkan, kemenangan mampu diterjemahkan dalam perlawanan tersebut. Dengan taktikal baru yang Coach Ong bagi, saya tengok player banyak lebih serasi dengan apa yang taktikal yang Coach buat dalam masa beberapa hari ini. Dan saya berharap benda ini akan direalisasikan dalam perlawanan itu nanti, dan saya berharap kita dapat membawa satu kejayaan untuk pasukan Malaysia. Manakala bagi Dato' Ong Kim Swee, perlawanan menentang Filipina ini cukup penting kerana skuad negara sudah hampir 4 bulan tidak beraksi dalam sebarang perlawanan antarabangsa selepas berakhir kempen Piala Suzuki AFF 2016 pada November lalu. Skuad bola sepak negara berlepas ke Manila dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA awal pagi tadi.